ada banyak sekali akun atau Garuda ID lainnya yang namanya sama Ihsan Ikhtiarudin dengan afiliasi yang juga mirip. Jadi ada 12 akun dengan nama Ihsan Ikhtiarudin. Ya, berarti ada 12 Garuda ID sementara yang bisa ditarik datanya ke Sinta hanya yang berasal dari satu Garuda ID ya. ya. Jadi kita akan menggabungkan 12 akun nanti dengan menu ini ya merge auto request oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan beberapa permasalahan terkait sinkronisasi data pada akun Sinta perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah terkait masalah yang sering ditemui dalam proses sinkronisasi artikel ataupun publikasi jurnal ya eh yang terindeks Garuda. Yang dikelola oleh Kemendikbud, nah, dalam hal ini ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses sinkronisasi, total document maupun total citation, publikasi dosen yang terindeks Garuda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan dosen-dosen hanya bisa menginput satu Garuda ID pada akun Sinta dosen. Dalam hal ini misalnya akun ID yang diinput adalah 3022787. Sehingga ketika dilakukan sinkronisasi atau penarikan data dari Garuda ke Sinta maka Sinta hanya bisa menarik data yang berasal dari Garuda ID ini. Sementara di lapangan, seringkali kita temukan bahwa satu dosen dapat memiliki lebih dari satu Garuda ID. Hal ini dikarenakan perbedaan metadata yang bersumber dari jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel dosen tersebut sehingga menyebabkan satu dosen dapat memiliki lebih dari satu Garuda ID. Nah, ini menyebabkan data-data Garuda ID yang lain tidak akan dapat tertarik ke Sinta ini. Ya. Ini meskipun sudah dilakukan sinkronisasi berkali-kali, total dokumennya tetap 7, citasinya tetap 0, dikarenakan data dokumen dan sitasi yang ada di Garuda ID 3022787 ini memang hanya 7 dokumen dan belum memiliki sitasi. Nah, di sini kita bisa melihat author Ihsan Ihtiarudin dengan afiliasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Author ID-nya 3022787 yang tadi yang terhubung ke Sinta ya. Itu memiliki 7 dokumen. Nah, jadi hanya tujuh dokumen ini yang dapat ditarik ke akun Sinta dari dosen dengan nama Ihsan Ihtiarudin tersebut. Nah, sementara ketika kita melakukan pencarian nama Ihsan Ihtiarudin, kita temukan ada banyak sekali akun Garuda lain dengan nama yang sama dan kita lihat afiliasinya masih sama-sama Sekolah Tinggi Ilmu para Riau yang ditulis dengan berbagai macam format ya. Nah, tergantung dari penulisan yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal terkait afiliasi dari dosen tersebut. Nah, masing-masing dari nama ini memiliki Garuda ID yang berbeda. Sementara tadi hanya satu ID yang bisa disinkronkan ke Sinta. Nah, oleh karena itu untuk dapat menarik semua data yang ada di masing-masing ID ini kita perlu melakukan merger akun ya sehingga ketika dilakukan proses sinkronisasi semua data dari Garuda dari berbagai macam ID ini bisa ditarik hanya dengan menggunakan satu ID yang sudah di merger. Nah, bagaimana cara melakukan merger ID tersebut? Yang pertama Bapak Ibu bisa mengakses website garuda.kemendikbud.go.id menggunakan link berikutnya https titik dua garis miring dua kali garuda .go .id garis miring author maka nanti akan muncul uh, halaman seperti ini kemudian tinggal mengetikkan nama misalnya nama bapak ibu adalah Ihsan Iftiarudin kemudian klik search atau enter ya atau kalau Bapak Ibu merasa nama Bapak Ibu ini banyak dosen-dosen lain yang juga namanya sama dengan nama Bapak Ibu, maka tuliskan lagi di sini afiliasi dari Bapak Ibu semua. Misalnya afiliasinya kampus apa gitu. Namun karena saya mengetahui bahwa nama saya ini tidak terlalu banyak dipakai oleh orang lain, maka saya kosongkan saja afiliasinya dan kemudian klik search ya atau enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa ada banyak sekali akun atau Garuda ID lainnya yang namanya sama. Isan Ikhtiarudin dengan afiliasi yang juga mirip. Ya, ini ada afiliasi yang berbeda ya. Ini mungkin dikarenakan jurnal diterbitkan oleh Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau ya sehingga afiliasinya dituliskan seperti ini ya nah ini afiliasinya tidak diketahui nah ini yang dari Stiva dari Stiva ini dari Stiva ya dengan berbagai macam pola ya nah ini juga dari Stiva ini dari Stiva Riau versi bahasa Inggris ini dari Stiva nah kalau kita perhatikan ya kita coba klik ini ya yang nomor tiga ini yang Stiva kita klik nah ini yang tadi yang dokumennya tujuh di awal ya ada tujuh dokumen kita kembali back, kita coba klik. Nah, ada satu dokumen ini ya, kita perhatikan ID-nya berbeda ya, dari ID yang tadi uh, sudah kita hubungkan ke Sinta ya, atau sudah kita input ke Sinta ya. Nah, kemudian di sini ada dua dokumen, kita coba lihat ID-nya ya, kita perhatikan ID-nya berbeda ya. Jadi, masing-masing uh, akun dengan nama Ihsan Ikhtiarudin ya memiliki. Garuda ID yang berbeda sehingga hanya ID yang sama saja. Yang ini ya, yang tujuh dokumen tadi yang bisa kita tarik datanya ke Sinta. Sementara publikasi-publikasi kita lainnya ini yang sebenarnya terindeks Garuda, namun dikarenakan belum kita merger ke ID yang kita input ke Sinta, maka data-data ini tidak akan masuk ke Sinta meskipun beberapa kali sudah kita lakukan proses sinkronisasi. Penarikan data dari Garuda ke Sinta. Nah oleh karena itu di sini kita akan coba melakukan merger ya. Caranya gimana ya kita checklist semua akun yang namanya sama Ihsan dan kita yakin ini memang berasal dari afiliasi yang sama ya yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Permaseriau misalnya. Nah kalau kita masih ragu apakah ini sudah mewakili semua akun yang ada di Garuda dengan nama kita ya kita bisa klik ini tampilkan coba 100 per page apakah masih ada yang lain kita tunggu loading nah kemudian kita coba checklist ulang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 ya jadi ada 12 akun dengan nama Iksan Ikhtiarudin ya berarti ada 12 Garuda ID sementara yang bisa di Tarik datanya ke Sinta hanya yang berasal dari satu Garuda ID ya. Nah, jadi kita akan menggabungkan 12 akun nanti dengan menu ini ya, Merge Author Request. Nah kita bisa perhatikan ini berbagai macam nama Ihsan Ikhthiarudin, ada yang ditulis Ikhthirun Ihsan, ini Ihsan Eh Dan kita perhatikan author ID-nya macam-macam juga ya. Nah, tetapi afiliasinya kita lihat sebagian besar sama berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Riau ya. Nah ini jumlah publikasinya sebenarnya lebih dari 7 ya. Di sini ada dua, di sini ada tiga, satu, dua totalnya bisa jadi ini sudah belasan atau puluhan mungkin ya nanti kita cek. Nah kemudian di sini di bawah dari akun yang akan kita merger itu ya ada menu untuk memilih author ID yang kita ingin pilih untuk sinkronisasi ke Sinta ya. Nah, di sini karena saya sudah memiliki ID Garuda yang sudah saya input ke Sinta selama ini ya dengan total dokumen 7. ID-nya adalah 3022787, maka saya memilih menggunakan ID tersebut ya, ini tadi. 3022787. Di sini saya memilih Nama saya dengan penulisan seperti ini, ya. Ihsan, ikhtiar bukan ikhtiar nisan. Kemudian, afiliasi eh, saya akan pilih yang paling sesuai. Dalam hal ini, saya coba pilih yang ini, ya: sekolah tinggi ilmu farmasi Riau, kan baru ya. Nah, ini kita masukkan email saya. Di sini kita ketikkan ulang emailnya. Pastikan dalam pengetikan email tidak ada yang salah atau yang error ya. Nah, selanjutnya ini adalah uh, menu exclude document ya. Nah, kita diminta untuk menghilangkan dokumen yang sifatnya ganda. Contoh, yang nomor satu, sintesis dan digital senyawa, kalkon, turunan, 2 hidroksietofenon dan halobenzaldehid ya tetapi di sini kita lihat ada yang error ya tulisan dua aksen ya seharusnya jadi 2a gitu ya. Maka ini kemungkinan akan saya hilangkan ya tapi sebelumnya saya cek dulu ya. Saya copy ini kemudian saya klik Ctrl tahan tekan tombol F ya. Kemudian saya klik enter add, enter sekali lagi. Ya ternyata ada di nomor 16 judul yang sama ya dan tulisannya sudah benar dua aksen ya. Maka yang di nomor satu ini supaya tidak terjadi data artikel yang ganda di akun kita yang sudah di merger yang nomor satu ini saya hilangkan checklistnya. Artinya di exclude, dihilangkan dari dokumen kita ya. Nah selanjutnya yang kedua ganda ya. Ini saya hapus yang kedua. Kita coba cek ekstraksi ya. Nah kita cek enter sekali lagi. Nah sudah ada di nomor 17 ya. Dengan nama Ihsan Iftirudin. Sementara nomor di nomor dua ini ikhtiarun ihsan ya. Jadi ini saya uncheck list untuk mengeksklude uh, data publikasi ini. Nah, kemudian yang nomor 3 ini juga saya uncheck list karena data yang sama ada di nomor 7 ini ya. Nah, di nomor 7 ini namanya sudah benar ihsan sedangkan di nomor 3 masih ihsan ya. Nah, kemudian yang nomor 4 kita lihat coba ya. Uh, ini tirosinase tira, enzim kita coba control fine tirosin ya uh, kita enter cuman ada data satu data di nomor 4 jadi ini tetap kita checklist di nomor 5 ini sintesis C dot ini juga tidak ada nampaknya di nomor yang lain sehingga kita biarkan terceklis kemudian ini sintesis potensi ini 4 metoksi kita coba ada nggak metoksi yang lain 4 metoksi benzaldehid tidak ada ya jadi ini kita biarkan terceklist nampaknya sudah beda semua maka selanjutnya adalah kita send request ya nah kita send request nah merger request id-nya ini after merge ya kita lihat ada id setelah merger akun nanti sama dengan id sebelumnya yaitu 3022787 ya nah ini sudah terkirim dan kita uh, menunggu sampai dengan 14 hari kerja ya nanti baru kita cek lagi di akun sinta kita tadi apakah ada penambahan dari uh, 7 dokumen menjadi uh, sebanyak dokumen yang tadi kita ceklis ya nah nanti setelah uh, terjadi perubahan maka selanjutnya kita perlu lakukan sinkronisasi kembali di akun masing-masing dosen atau melalui akun verifikator ya nah Mudah-mudahan nanti bisa bertambah total dokumen dan total citation yang terindeks oleh Garuda. Ya, nah, mungkin itu saja tips yang dapat saya sampaikan kali ini terkait beberapa permasalahan yang sering ditemukan ketika kita ingin mensinkronisasi atau menarik data ke akun Sinta kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini dan semoga dapat memberikan banyak manfaat ke rekan-rekan dosen yang lain. Sampai jumpa pada tips-tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.